penangkapan penyelundup sabu ke dalam lapas. Video. Cara dibawa sih. Dibawa dulu ya. Tugas lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur menangkap seorang pria di halaman kosong dekat lapas. Diduga, pria ini adalah kurir sabu. RP 24 tahun akhirnya digelandang menuju ruang tahanan lapas Banyuwangi. Setelah digeledah oleh tim Sat Narkoba Polresta Banyuwangi, ditemukan sebuah paket diduga sabu seberat 0,7 gram yang diselipkan pelaku di dalam bungkus rokok. Selidik punya selidik. Paket ini ternyata pesanan dari seorang narapidana kasus narkotika berinisial DP. Narapidana ini saat ini masih menjalani masa tahanan di Lapas Banyuwangi. Selain mengamankan paket sabu, petugas juga mengamankan beberapa handphone untuk dijadikan barang bukti. Bagaimana pihak lapas bisa mengetahui rencana ini? Awalnya, petugas lapas sedang melakukan penggeledahan di sebuah loker milik seorang warga binaan berinisial S. Di dalam loker ini, petugas menemukan sebuah HP. Dari sini, petugas mendapati sebuah percakapan di aplikasi handphone. Isinya, sang kurir akan menitipkan barang haram ini kepada S dan selanjutnya diserahkan kepada DP. Petugas akhirnya berhasil membekuk si kurir sebelum sabu ini sampai ke tujuan. Dan ditemukanlah barang bukti, yaitu berupa diduga jenis sabu yang berada di dalam rokok. Jadi selain rokok, yang ada diduga sabunya sama handphone. RP langsung diserahkan ke Polresta Banyuwangi, sementara napi DP dan S kini harus mendekam di sel tikus karena sudah melanggar aturan narapidana di dalam lapas. Bapak Andri. Bapak Andri. Dibawa sama Andri, Pak Andri.